Assalamualaikum Halo sahabat Jumpa lagi di channel Mas Ali Bagaimana sahabat semua Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan Keberkahan dan keberan amin Oke sahabat pada video kali ini Saya ingin membongkar ya Unit Airsoft Gun Tipe S2D ya Ini ada yang menyebutnya HK USB Ada juga yang menyebutnya Sig Sauer nah, Kalau di setting di YouTube di pencarian itu diklik USB versi metal itu akan muncul seperti ini juga nah, dan juga kalau di pencarian ya diketik ketik S2D Airsoft gun akan muncul seperti ini juga ya kebanyakan dulu yang mereview itu dari itu teman-teman dari Filipina ya Pak paling banyak di sana oke sahabat ya kita buka dalamnya seperti apa nanti akan saya review sedikit ya tentang dalaman unit supaya teman-teman tidak penasaran seperti apa dalamannya oke selamat Oke, langsung dibuka ya. Nah, oke, seperti ini dalamnya ya. Ternyata sudah dibuka ya. Ini sudah saya buka ya, karena untuk lepas selatnya ini memang agak susah. Karena di sini terkunci ya. Nah, ini kuncinya di sana. Oke. Yang pertama ya, untuk bodinya. Seperti ini ya, bodinya ini metal ya. Bodinya metal. Oke. Seperti ini nah terdengar dapat ya untuk bodinya sedemikian terbelah ya lalu kemudian slide-nya slide-nya juga metal ini juga terbelah ya nah ini biasanya saja bautnya belum saya lepas tadi ya ini nah, ini juga metal dalam seperti ini kemudian untuk magazin magazinnya metal teman agak berat sedikit ya untuk magazin nah. Sekarang untuk dalamannya ya, resatnya dan part dalam seperti apa? Untuk part dalam yang pertama piston ya, pistonnya polimer bening ya, kemudian silindernya juga seperti ini. Kalau dilihat dari atas itu kelihatan besar ya, untuk silindernya, tapi pendek sebenarnya kalau dibalik seperti ini. Nah, pistonnya pun juga pendek nah. seperti itu, sahabat ya. Ini silindernya tipis ini ya. Nah, ini harus diperkuat lagi untuk silindernya supaya awet ya. Dan juga nanti kalau di upgrade ini juga diperkuat. Nah, keunggulannya ya di sini ada posisinya lah. Ini ada skatnya sedikit. Nah ini bisa untuk tempat plat ya di sini. Tuh ini silindernya sudah polimer, nah, tapi agak tipis sedikit ya dibanding dengan yang Glock lebih tebal yang Glock. 17 versi metal yang kemarin untuk silinder. Untuk pistonnya hampir sama ya. Hampir sama untuk ketebalan piston Oke, kemudian untuk sirsetnya plastik ABS seperti ini. Nah. Untuk ukurannya sirset ini hampir sama unit Itu Bereta ya, Bereta P22 berapa itu ya? 27 kalau enggak salah ya ini. Nah nih besoknya triggernya juga plastik ya seperti ini kemudian untuk pengunci magazine nah, kecil ya di sini oke kemudian selanjutnya untuk chambernya juga plastik chambernya outernya sudah metal ini lumayan agak panjang dibanding dengan Glock 17 ya kalau yang blok 18 Q1 itu memang panjang ya mentok sampai pangkal chamber kalau yang ini hanya separuh ya tapi untuk panjangnya dengan yang glock lebih panjang yang ini ya kemudian innernya juga masih plastik nah seperti ini pendek ya kita ukur berapa untuk innernya ini sampai di sini kurang lebih innernya cuma berapa 6 cm ya panjangnya 6 setengah 6 setengah senti untuk innernya berarti pendek Nah, tuh Dan yang paling membuat unit ini berat Nah, karena ada potongan besi besar ya ini Seukuran jari Seukuran nah, jari ya ini ya Ini Yang membuat unit ini tambah berat ya Karena ini ya ukuran besinya mantap ini Untuk melempar anjing Wah, Mantap ya, besar ini Oke ya, untuk springnya ini menggunakan pernya tebal, tuh, ketebalannya kurang 1,3 ya. Ini yang membuat powernya lumayan ya kan itu. Dan juga untuk panjangnya, nah, panjangnya 7,5 cm, tujuh setengah cm ya. Nah, untuk panjangnya 7,5 cm. Tuh. Selain itu ulirnya ini yang pan banyak ya ada berapa ini ulirnya ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ada 15 ulir nah, itu yang membuat pegas ini ya keras ya kencang ya untuk powernya nah. tuh sahabat ya Oke ya mungkin itu ya untuk review dalamannya seperti ini ya tetap dalamnya itu tetap partnya part plastik ya karena tidak menghilangkan mainannya ya. walaupun slide-nya body metal semuanya metal tapi pada dalam tetap plastik berarti ini menunjukkan bahwa unit ini unit mainan ya bukan senjata nah, seperti itu kalau ini part-partnya sudah metal semua bisa dikategorikan nanti masuk senjata seperti itu, sahabat. Ya, nah, ini masih plastik, ya. Jadi, pabrikannya memang dibuat seperti itu, ya. Tidak dibuat metal semua nah, karena untuk fungsi, ya, fungsinya memang untuk koleksi seperti itu, untuk cosplay, kemudian untuk foto action, ya, seperti itu. Tidak untuk alat pertahanan diri untuk bermain intinya oke sahabat mungkin itu sekilas review dalaman unit airsoft gun S2D ya ini six hour atau mungkin ada yang nyebutnya HK USB karena bentuknya seperti HK ya HK USB untuk sini hampir sama mungkin ya ya teman-teman mungkin itu semoga bisa menjadi bahan ya pertimbangan untuk memiliki unit tapi insya Allah untuk unit ini recommended ya bagus dari bahan bodinya sudah metal kemudian dalamnya seperti ini kalau kita gunakan untuk sekedar koleksi atau hiburan atau olahraga bermain tembak target insya Allah sudah mantap ya Oke, terima kasih. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.